warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Mobiliu, mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan hari ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Udah Putusin Aja. Penulis Felix Yesiau, penerbit Al-Fatih Press, tahun terbit 2015, cetakan ketiga, jumlah halaman 180 halaman. Felix Yesiau adalah seorang mu'alaf yang saat ini berprofesi sebagai Islamic Inspirator yang telah berhasil mengembangkan sayap dakwanya di seluruh Indonesia melalui kicauan indahnya di Twitter serta nasihat berharga di jejaring sosial Facebook. Saat ini beliau menjadi salah satu penulis bestseller Indonesia melalui buku ini Udah Putusin Aja yang mencatatkan rekor sebagai buku yang penjualan tertinggi di pameran seluruh Indonesia. Di tengah tren pacaran yang menjamur di berbagai kalangan anak muda, buku ini seolah melawan arus, menegaskan setegas-tegasnya bahwa pacaran hanyalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang gagal melakukan pernikahan. Buku ini diawali dengan sebuah email yang dikirimkan oleh seorang remaja muda Indonesia yang telah kehilangan kehormatannya demi menjaga hubungan cintanya bersama teman lama. Pada halaman ke-20, ternyata semakin menarik karena pembahasannya adalah soal cinta. Pembaca diajak untuk memahami cinta sebagai fitrah, bagian dari naluri-naluri yang dapat diindra namun ada dan dituntut pemenuhannya. Islam tidak melarang manusia untuk jatuh cinta, namun Islam mengatur agar cinta itu berjalan pada koridornya. Islam mengatur agar makna cinta yang luas tidak jatuh pada sebuah maksiat, tapi jatuh pada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana agar cinta menjadi halal? Di buku ini dijelaskan berbagai solusi dan langkah bagi mereka yang telah siap untuk menikah. Bagaimana langkah-langkah yang seharusnya ditempuh? Dan tentu saja di sini terdapat solusi bagi mereka yang belum siap untuk menikah. Bagaimana untuk menahan dan memantaskan diri di dalamnya? Berikan penjelasan sesuai gaya kicauan Twitter, misalnya pacaran selalu dimulai dengan pengorbanan
dan diakhiri saat ada korban sebelum semua terjadi, baik kiranya akhiri sekarang. Lelaki terhormat takkan pertaruhkan kehormatan wanita, dia melindunginya dengan menundukkan pandangan atau mengambilnya dengan pernikahan. Lelaki sejati bukan yang banyak janji, tapi yang berani datangi wali atau menahan diri dari perkataan tak pasti. Keunggulan dari buku ini bisa dilihat dari tampilannya. Tampilannya sangat begitu menarik. Di sini terdapat gambar hati yang sedang patah sesuai dengan judul bukunya, Udah Putusin Aja, yang menandakan kita sebagai umat manusia, muslim-muslimah, dilarang untuk melakukan aktivitas berpacaran sebelum menikah. Selain itu, gaya bahasanya renyah, gokil, ringan namun memiliki pilihan dan paduan kata yang sangat berkualitas. Saat membaca buku ini, pembaca akan dibuat tersenyum, terkadang tertawa, terkadang menarik napas panjang. Banyak yang tidak suka membaca buku yang berisikan agama, yang temanya tentang agama, karena buku tersebut dianggap monoton. Tetapi di dalam buku ini dakwahnya dipaparkan dalam konsentrasi yang pas sehingga tidak monoton, dengan memakai bahasa yang tidak menggurui namun mengajak pembaca untuk membenarkan dan meresapi dakwah tersebut. Kekurangan dari buku ini, di dalamnya tata bahasa dan penempatan paragrafnya tidak tersusun dengan rapi, ditambah lagi dengan pembahasan awal mengenai bahaya lajang pacaran yang mungkin agak membuat kaum adam yang membacanya merasa tidak nyaman, entah memang kata-kata yang terlalu tajam menyentuh atau karena terlalu menuduh semua pria itu jahat. So, bagi kalian yang masih dalam melakukan aktivitas berpacaran, saya sarankan udah putusin aja yuk. Sebab pacaran bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi dapat membuat kita terjun ke dalam perbuatan yang maksiat. Untuk lebih jelasnya, jika kalian masih penasaran, saya sarankan membaca buku ini, Udah Putusin Aja, penulis Felix Yesiau. Demikianlah, itulah resensi buku Udah Putusin Aja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.